Tuhan, supir lengah, si ketika tadi batu mari ras kita retort kita. Bapak sini surga, malam mati kami, hibah sepengkawalindo, kegeluhan kami, cenah de kami, kita tatang Tuhan, kegeluhan kami, selaku ngawani perbulungan, bagai selaku serayan do, hibah sepak sendo p, hibah lazar sendo Tuhan Tuhan si sepak kami. Kelak tuh atan kami ngalu kencah atan pe kami nurikan kata andu ada pengharapan kami o bapa rah kami rutu tu di Yesus Kristus pematang kegeluhan kami amin kekelangan Tuhan ibas hari minggu indah si bengketi minggu nutukan serayan si peduakan sada hal si mungkin perlu kalau si gari bas uh, minggu notokan serayan, ije jadi sada persingat si luar biasa, maka bukan hanya serayan si punya kapasitas guna notoken ngawani perpulungan, tapi ternyata ngawani perpulungan pe harus notoken token Lalu bagai kari serayan token ngawani perpulungan, sana ngawani perpulungan pe lalu penutukan serayana. Mekai maka bagai sebab ibas proses saling mendoakan, ternyata je terbangun sifat kerohanian ta, kini kinir taguna ta guna peduli nahi kendahin di bata. Kegelangan Tuhan ibas bahan ugenta, kuan, -kuan telu ayat 5-10, lalu judul prikop, ajaran man anak perana, e Yang maka Mengganti ke yang anak perana inda posisina dari segi gegeh, luar biasa ke gegeh na, jana, eh ia lai pebelin na gegeh dengan kepintaran na jine. E maka ayat lima renalem lah, mandi bata lu bulat ukurundu, digan pe naleman nalaman Kata dan mengatakan, semakah sadar kita akan identitas ta, isi kita, zanah-zanari kita rehna, dan untuk siapa kita bekerja. Ini dalam nama kebangsaan kita renalem. Kata berarti bukan hanya persoalan sederhana saja, tapi secara prinsip ini pengendalian totalitas dirinta mandibata. Artinya kita punya kesadaran, adalah aku je boleh gegah si deban Ya maka kencang si tehenda berarti hidupku secara sepenuhnya adalah milik Tuhan dan berguna guna di bata. Emak maka si gani kuan kuan ingatlah di bata ibas krina si dahi kendu. maka ia sinuduh kendalin si payo man badu. Adi si kita persuruhan di bata jana. singat ke Bahwa maka di bata dahinna si mandahin kenda Jerbahanca, laki tas sembarangan, laki sembrono ibas nah kendahin di batas jana tuhu tuhu hukul dari di batas sini pakai kan kita dalan dalanta secara pribadi. Emak kesah kita kubas tahap ingin tahu dan terus mencari tahu apa yang Tuhan mau, bukan yang aku mau. Sebab yang aku mau belum tentu sejalan dengan Tuhan mau jalan Tuhan. Eh, si kita, Zana. Rencana di Batem, si harus jadi pedoman Ini ya maka ayat si pebitukan, hola ya kak pentar, kam lebih asa patutna, Ngar er kemalangan lah mandi bata, Jana hola kam git ngelakukan si jahat. Kalau si ngejapkan diri nenda, si kerajangan di bata, Ihindari na si jahat, Eh maka makan hitam nadirina, kubas si jahat. Lalu secara prinsip, ia menyadari maka kepentaran nei ngadilaras di bata lalit gunana rekemalangan man bata berarti ngikutkan surah sura di bata ai jadi uluna ai tuanna ayat waluh ngadi bagai pengelaku kendu perbahanan dua diskan tambar si papalam pinakit rasim suindu artina kekelangan tuhan baskai silakukan kita itu menjadi ciri identitas ciri identitas ngata kenca payu tahlang gelar tanggung jawab siku babai sueras pendalankan adi sueras pendalankan eh tentu nambah bakemala menati mandirinta deskentah barang ini apa yang kita kerjakan itu membentuk jati dirinta jana hebas terbentuk jati diri tenda air er bahanca meteguh kita meteguh eh berarti punya pondasi yang luar biasa kuat jana eh jadi tambar mandirita. Ayat siwa, Muhammadlah mantuhan Tuhan, alum persembahkan oleh Jumandu, si Kerman bana. Senda itrusi bahasa 10, adibagai perbahan laban cilang dem lumbung alu gandum dengan lawang sampur seh maka, dan ingan muni kencah. ena jadi sadar persingat maka, kalau si tutus, dahi kendahin naibas pekenangur di bata, labanci kekurangan. Katakan sama maka ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, berarti Tuhan ka singaturkan kegeluhenta, Tuhan sing saka kerinana, lalu secara prinsip, ia tankan di kendahin kita ndahi kendahin naibas pekenang gurna, bene keraguan akan kekhawatiran karena perdalinan kegeluhenta, karena kecukupan kegeluhenta, tapi si kerinana kita punya prinsip, Tupung ku dahi dahin di bata, isampati di bata dahinku. Artina, la mungkin dipetur di bata, kote anak-anak na, rekitekan dahikan dahin lanjurui Lanjuru di bata. Katain dan pegagahi kita. Maka, di bas Matius 10 ayat 15, 5, seh 20 sada, teksen dapat mempersingati kita, maka, kalau judul berikut persuruhan pilihan di bata, persuruhan pilihan di Bata, katakan sama harus disadari kita ini bukan orang sembarangan, tapi persuruhan si pilih di Bata, secara prinsip maka bukan sembarang orang yang dipilih, oleh kesalahkan proses pemilihan ini, tapi alokan proses pemilihan singgo turkan di Bata. maka ayat 15 itu dikenal, kan saya Yesus, sura sura kalak parisi, si bas rumah pertutun kalak Zahudian hari, ntrem kalak ngikut kenia, nia, negeri na kalak si kegelangan kekelangan Tuhan, iya tah Jesus kel melala surah-surah sila mahuli bana. Tapi lar bahan caya ngadi, tapi hindarin untuk sementara dalam erti kata, fokus na la terganggur kita ikut masalah. Tapi masalah naik tempat-tempat isilahi, jelah naulah menghambat proses pelayanan, tapi fokus ke nak aku pelayanan si deban? Lar kita ikan persoalan. Lar kita ikan masalah. Ngadi iya ibas proses pelayanan na? Tapi dalam mina ka fokus si deban? Eh, maka. Hayat sepulenem. Janari persingati gelah. Man karena si. jadi gelah. Seh singgoy katakan di batarah nabi saya nina. Enda eh, endama persuruhanku singgoku pilih ia masih kelangi dengan singan hatiku. Kadang-kadang arah proses pelayanan Yesus, seolah-olah ia menghambat ajar-ajarnya guna nurikan karena dirinya, tapi justru e ngerbahan cara hembarna berita. Na. Tapi si penting, adinan ke pelayanan Yesus, lah pernah yang jajakan bana arah kais ini lakukan na, lah pernah yang pembeli bana arah nuri-nuri, arah proses pelayanan singgul lakukan na, tapi justru ia menghambat tempat-tempat itu di kenazar napek nape. Tapi amin dia bagai pesi jadi tempat-tempat yang hambat justru ekar bahanca, rahmbar na alumeter karena berita pelayanan Yesus. Jadi teridah maka tupung kita mengerjakan kebaikan, tupung si dahikan si mahuli pelayanan di bata, si ikrin elah terbunikan, tapi justru akan muncul ke permukaan. Ayat 10 siwah, diturikan maka tapi labo ya pagirubat dah serko bagi pelabo yang rana lu suara megang di pasar siberia Katakan sama maka tupung jumpa perbeben lar bahansa dabuh ya lar bahansa serko ya tapi tupung jumpa kasih bagi ukur kini ukur labo kar bahansa iya pembelin bana aru nuri-nuri kenca ibas ketremen ayat 20 buluh singgung beltuk lai penggel kena, lampu si milik milip, -milip lain nempetina, ia langa di ngadi, seh menang ibahana keadilan. Kita punya perjuangan, punya target, se umur geluh ta, maka na, kita harus memperjuangkan keadilan di bata, ngasa digane berarti ngasa gedang umur geluh ta. Buluh si lai penggel kena, jadi disada persingat maka na, pengap kapan dibatain dah seh kri nazel ma iba situasi si gua pe kasih Tuhan terus akan mengalir man banta yang e maka ayat dua puluh sada zana iba bangsa bangsa terpengarapan. pengarapan pengarapan ta I tetap fokus man dibata zana I jadi ulu gegah ta, sebab si sadari jenari kita rehna guna dibata kita dahin Zanah pasti akhir kegeluhun tapi pagi guna di emang eh, maka jelas lain yang kita, bagai pertotolah karena kami, gelah hebrekan di bataman kami kesempatan semahuli guna meritakan katana, guna nurikan rahasia Kristus, sebab berkitikan semua aku genduari ibas penjara. Rasul Paulus P punya harapan, luar biasa man perpulungan kolose, gelah perpulungan naik penutuk kenia, eh sama kena, harus kita saling menopang arah pertutonta. Nau perpulungan lah terjeng milih serayana, tapi ikut penoto kenca, alu bagai sada kapasitas ta, kita bersama-sama berjuang guna kemuliaan di bata. Selamat berjuang sebagai serayan Tuhan, sana selamatkah ibas proses indalani selaku ngawan perpulungan, sada harap eh menggunakan kemuliaan di bata bapa ibas minggu noto kan serayan enda serayan tertutup guna ngawani perpulungan sana ngawani perpulungan pe tetap bertoto guna kerina serayan Tuhan. Tuhan si masuk-masuk kita kerina Amin. Retoto kita. Ipermuliakan kami kam Tuhan arah persingat do te kami kata nampati kami selaku ngawani perpulungan lah terjeng saja kami milih serayan du, tapi itu tumpak kami kegeluhan nah jana kami pe iya. selaku serayan pe ia loken kami pendilondo kami hendak pilih Tuhan. Sebagai orang, orang pilihan Tuhan, tentuna lah kami sembarangan bekerja-bekerja, dahin guna kemuliaan do, dikejapkan kami, identitas kami. Kami hendak anak-anak Tuhan, singgoi pilih kami guna ngelai. Lalu bagailah kami mekarus, tapi tuhu-tuhu ia turunkan kami, uga dibata, redahin guna kami, zanah kami perdahin guna bata eh jadi sadar tanggung jawab si luar biasa, di tengah-tengah kegeluhan kami Enak pengharapan kami, O Bapak Rahamir Toto Menbandu Arhanan Yesus Kristus Pematang Kegeluhan kami, Amin